I'm Reina Nakamoto. This is my second day joining the Association Internationale des Études en Sciences Economiques et Commercial Organization Program, or also known as AISIC. I took part in cleaning Losari Beach, picking up the scattered garbage. Saya Reina Nakamoto, ini adalah hari kedua saya berpartisipasi dalam program Asosiasi untuk Pertukaran Pelajar dalam Ekonomi dan Perdagangan Internasional, atau disebut juga dengan AISEC. Saya ikut turun tangan membersihkan pantai Losari, lalu memungut sampah yang berserakan. Together with other volunteers, we worked to pick up trash that was around. I was really surprised and quite concerned about the state of the beach that shall be kept clean. Each of us held a large plastic bag for collecting small and medium-sized plastic waste. Bersamaan dengan relawan lain, kami bergotong royong mengambil sampah yang berserakan. Saya begitu terkejut dan cukup prihatin dengan keadaan pantai yang harus dijaga kebersihannya. Masing-masing dari kami memegang kantong plastik besar untuk mengumpulkan sampah plastik berukuran kecil dan sedang. Garbage that comes from visitors and people who throw it from the vehicle on purpose will continue to build up. Sampah yang berasal dari pengunjung maupun orang yang melemparnya dari kendaraan dengan sengaja akan terus menumpuk. The first time I saw it, I was shocked. In Japan, we are prohibited from throwing trash into the sea and from the car. Saat pertama kali melihatnya, saya begitu kaget. Di Jepang, kita dilarang buang sampah ke laut dan dari kendaraan. This habit of throwing garbage needs to be prevented by providing further education. These people are more aware of the impact of throwing garbage in the sea and beach areas. Kebiasaan membuang sampah ini perlu dicegah dengan memberikan penyuluhan lebih lanjut, sehingga masyarakat lebih sadar dampaknya membuang sampah di laut maupun area pantai. After I finished cleaning the intercoast, I breathed a sigh of relief and didn't forget to capture this memorable moment with my camera. Setelah selesai membersihkan seluruh pesisir pantai, saya pun bernafas lega dan tidak lupa mengabadikan momen berkesan ini dengan kamera. Along with students from Makassar who are also volunteers for this program, also took photos. My tiredness paid off by seeing a much cleaner beach view. Bersama siswa dan mahasiswa dari Makassar, yang juga relawan dari program ini pun ikut mengambil foto. Rasa lelah saya terbayar dengan melihat pemandangan pantai yang jauh lebih bersih. I am a person who cares about the environment. By participating in this project, not only can I get new experiences, but also new friends. Saya orang yang peduli dengan lingkungan. Dengan mengikuti kegiatan ini, tidak hanya dapat pengalaman baru, tetapi juga teman baru. I am from Ryukyu University in Tokyo. Also met other volunteers from Japan, but from other universities. Ya, berasal dari Universitas di Ryukyu di Tokyo, juga bertemu relawan lain dari Jepang, tetapi berasal dari universitas lain. I went to Makassar City to join Hasanuddin University. I seek program to teach English and also share knowledge exchange even with fellow students here who are members of the same organization. Saya ke Kota Makassar ikut program AISEC Universitas Hasanuddin untuk mengajar bahasa Inggris dan juga berbagi ajang bertukar ilmu sesama mahasiswa di sini yang bergabung di organisasi yang sama. This is my first time visiting the city. I really enjoy the view here and meet a lot of friendly people. Ini kali pertama saya mengunjungi kota ini. Saya begitu menikmati suasana di sini dan bertemu banyak orang ramah.
Hopefully, in the future, tourists and locals can maintain the cleanliness of their own tourism spot. It's a shame if a place as beautiful as this is filled with trash. Semoga untuk kedepannya, para wisatawan dan warga sekitar bisa lebih menjaga kebersihan tempat wisata. Sayang sekali jika tempat seindah ini dipenuhi sampah. Surely bad habits must be changed. Better late than never. Don't get tired of reminding each other and tightening the existing rules. Pastinya kebiasaan buruk mesti diubah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jangan lelah untuk saling mengingatkan dan memperketat aturan yang ada.